Ini adalah sawah yang ada di desa Lolo Kecil. Bila terkenang dia, Lolo Kecil membuat ingatan kita pada sosok pahlawan yakni Depati Parbo yang lahir di desa ini. Suasana yang terlihat ini adalah suasana gotong royong keluarga besar Kalbu Depati Parbo dan Depati Lulo dalam mengembangkan program Kalbu memiliki nilai sosial yang tinggi dalam kehidupan masyarakat Kalbunya sebagaimana dituturkan oleh Kasdi memegang gelar Depati Parbo. Bahkan menarik Kalbu Depati Parbo memiliki biaya berupa santunan bila ada anggota Kalbu yang sakit wajib mendapatkan santunan baik sakit maupun kematian. Program telah dicanangkan sebagai misi sosial Kalbu yang sangat memperhatikan para anggota Kalbunya. Yang mengadakan pernikahan, mengadakan hajatan-hajatan lain sepertinya. Sepertinya kalau ada keluarga Depati Parbo yang meninggal akan diberi santunan. Kalau pernikahan diberi beras 5 kaleng. Kalau kematian itu ada sumbangan seperti memberi uang 500 ribu. Sebab itu kami setiap tahunnya selalu mengadakan gotong royong untuk menjaga kekompakan dalam keluarga kami Kalbu Depati Parbo Depati Lulo, yaitu kami selalu mengadakan gotong royong seperti ke sawah. Seperti sekarang ini saudara lihat memanenkan padi. Kalau ke ladang kami selalu membersihkan kebun kulit manis untuk menjaga kekompakan. Semoga kami silaturahmi selalu terjalin dalam Kalbu Depati Parbo Depati Lulo. Terima kasih. Manfaatnya pasti berguna bagi anggota kami. Yang mudah-mudahan dari kami sebagai ketua, hendaknya kami lebih maju juga ini. Dan ada lagi kemungkinan kami akan membeli lahan lagi. Karena patut diketahui bahwa kami itu sudah punya lahan perkebunan. Sosial ini untuk manfaat bagi masyarakat khususnya Kalbu kami, Kalbu Depati Parbo, Kalbu Depati Lulo. Demikian Lulu TV mengapa